Selamat datang di Universitas Pendidikan Indonesia. UPI Bumi Siliwangi memiliki berbagai fasilitas unggulan yang bisa digunakan oleh sivitas UPI, mulai dari kendaraan dalam kampus hingga berbagai fasilitas olahraga seperti kolam renang, gimnasium, lapang tenis dalam ruangan atau lapang tenis indoor, sport hall, lapang softball, dan juga stadion. Masjid Al-Furqon disebut sebagai masjid kampus terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Museum Pendidikan Nasional merupakan wujud dukungan upaya pelestarian peninggalan sejarah pendidikan yang diharapkan menjadi sumber belajar dan rekreasi edukatif bagi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa. UPI Bumi Siliwangi memiliki 8 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana, diantaranya FIP, EPIPS, EPBS, EPMIPA, EPTK, EPOK, EPEB, EPSD, dan sekolah pasca sarjana. Di dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan, UPI mengoptimalkan pemberdayaan unit kegiatan mahasiswa dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa. Dalam kegiatan akademik, selain mengelola program studi kependidikan, UPI mengelola program studi non-kependidikan, tentunya dengan didukung fasilitas yang menunjang dalam pelaksanaan praktik mahasiswa yang sesuai dengan bidangnya, seperti laboratorium TV, laboratorium fotografi, hingga laboratorium radio. Selain itu, UPI memiliki fasilitas Smart Class sebagai inovasi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar secara optimal dengan pemanfaatan ICT. Dan kini, UPI sudah mengembangkan portal sumber belajar digital sebagai unit pendukung penggunaan Smart Class. Ya, inilah Universitas Pendidikan Indonesia.